Tu tak ada kata apa, tak boleh nak buat apa. Ni, itu yang pokok dia lembut, pokok dia manja. Dia ada pegang bini dia bang. Kan? Kan? Taklah. Tanya apa tu lah buat bang? Ada kat bos, kata nak buat Encik Andy. Ha, kita berdosa lah, tapi nak buat macam mana kan? Abang fikir sendiri lah, datang-datang dia hari yang hari lain kan? Tengok bini dia, aduh. Kereta 4x4 habis jual lo kali ni macam. Kan dia kan? Tu cuba nak ambil dia di tunas ni, nak tanam sana tengok macam mana. Okay tok, buat kerja tok. Dia datang tu nak buat pagar sebelah dia orang tu. Sebab pagar dia orang punya. Ah, itulah Cina. Kita pagar, kita pacak sendiri bagi lapis dua. Tak boleh. Teruk tu. Mana? Pagar. Macam mana tu? Dia pagar yang dia orang punya tu. Pokok limau tu kan. Kalau kata tak ada apa, pagar dia. Kita kena lipat sikit je lah. Kalau menumpang dia punya kan? Yalah. Betul lah tu. Kalau ada besi sendiri punya, pacak-pacak, ikat kena wajin. Settle tu kan? Settle. Tak payah nak lama-lama ni. Potong-potong dapat 3 batang. Kan? Dari saya pak. 3 batang. Ha? Pacak ke tanah tu kan? Nak hammer. Settle tu kan? Tak ni. Masa kat limpang ni. Kau macam ni. Ini segerang je dia. Dia orang segan sikit. Dia kerang. Wah, batang. Itu tu kan semak. Mungkin tak, tak bela. Semak kan? Ha, semak. Dia tak ada semak. Ha, tu dah tepi dah serat tu. Ni ada air ni, tak payah pam air lagi ni. Air dah banyak kan? Lebat. Lebat kan? Tapi air tu menyerap lah. Dia tak ada macam, itu hari yang bertakung tu dia buat timpo-timpo, 4 jam berhenti tu. Oh, dia dah rehat pula dia. Cantik pokok ni, cantik pokok cantik naik. Air cukup ni. Nak cuba ni tu, nak cuba. Kita beli kain ayam bang. Hmm? Kita stokin beli RM27 lah mesin ni. Tapi tu sekarang tu tak boleh masuk. Ha? Tak boleh masuk sekarang ni. Satu pokok yang umur 3 tahun tu. Satu beg. Betul dah. Memang satu beg. Okay. Satu guni 6 pokok. Aku beli kat mana kilang tu? Ah, ada kurang 6 guna meter daripada simpan jalan tu. Lepas jambatan? Aku tak tahu jambatan tapi tokong India tu. Belah kiri. Belah kiri. Kan dia masuk kanan. Dia jalan lama. Jalan lama tu. Jalan itu kan ada kedai makan tu. Terbiar, kena tahu terbiar dekat sungai tu. Tak pasal nak lah. Tapi situ tu lah. Dia ikut belah kanan tu, ikut sungai eh? Haa, tapi itu lama kurang 4 km tu. Pada atas tu memang ada kebun kilang ke apa, tak tahulah. Haa, rupanya tu lah. Kan? RM22 tak naik harga dia, RM22 apa sen. Apa nama abang tu hantar, tapi dia tak elok. Aku tanya abang tu, kalau hantar apa bang? Nak datang kali bang. Kalau hantar dek harga RM22, aku tengok bil tu. Aku bagi kat dekat balai pengawal tu. Kalau tak bukan aku bagi, tak lagi aku tak lagi dia terus sendiri. Ha. Bang saya hantar lah bang kat balai pengawal tu. Boleh ke? Boleh. Aku tengok. RM27, 35 sen ke apa? Satu pokok aku bagi umur 3 tahun dia kan, umur 3 tahun tu. Aku bagi dia 6 pokok. Setiap satu guni. Okey ke bang? Nak beli kali kedua dia bang, aku suruh beli dia 30 guni. Sebab tak cukup yang beli 16 guni tu hari. Tak cukup. Itu berapa pokok? Dia 2.5 ekar. Jarang-jarang tu. Aku bagilah pot apa lah? Tin. Tin kasadin tu, yang besar tu. Ada yang bagi 18 tin, ada yang bagi 12, ada yang bagi 16. Aku bagi 18 tin, tak cukup pula yang ada 6 pokok lagi. Alamak, aku pun pergilah jumpa member. Hantarkan 6 guni tu. Abang RM35 bang. RM35 dia hantar. Aku bagi tu dia. Dia ada bil kan. RM35 bang. Abang saya tanya dia. Sebab apa? Kalau ikut ini. Kan? Ini 4 segi. Satu kaki aja cukup lah. Sekarang lah dah jatuh sini. Pusing ni. 4 bulan sekali. Yalah betul tu. Aku tengok bang. Fokus malah antun bang. Aku cakap. Tapi masalahnya abang jalan tak elok. Abang nampak cantik dah. Sekarang tu nanti dah okey tu, okey lambat. Baiklah, lambat lagi. Yang proses okey. Ni nak buat kerja ke tu? Nak cantumkan ni. Tapi abang dah ada pakai biasa dulu. Tepi baju air pun cantik tu. Mak cantik naik. Cantik naik bau. Baju air awak bagi berapa? RM20 tu.
Itu RM120 tahan setahun tu. Ah, tapi sendiri bancur lah kalau orang. Ah, sendiri bancur lah. Lempar lah macam ah. Berat lah ya bang. Berat lah. Kalau benda tu makan seminggu. Ah, betul. Ah, 4 hari dah habis. Ini setiap sebulan sekali. Sebulan sekali, sebulan dua kali pun jimat lagi. Jimat apa, bokor cantik lah. Tak boleh bagi dia menggebu macam tu. Banyak air tangki tak ada kok. Sini tak ada air. Hah, ada. Ada, cuba tengok kat dalam dalam bilik air. Ada air tak? Okey, hari ni kita nak cuba buat cantumkan 355 ni, dah mati pokok dia ni. Kat sini. Kat sini. Ni projek kita ni, kita nak cantumkan semua pokok yang rare lah. Gabungkan dia. So projek dia lah. Kita nak buatkan ni eh. Kita macam nak buat. Tapi dulu lah, cek mata tunas dulu. Cari mata tunas 355 ni dulu dan 2. Cari mata tunas yang macam mata mati. Dia buat apalah. Memang tak dapat apa. Kita cari mata tunas yang macam mata ketam. Tak ketam. Ada lagi ni. Ah, ni salah harapan. Ini ada harapan. Ah, kita ambil ini. Ambil ini. Satu. Kita ambil ini. Okay, cuba 355 ni. Tunas macam mana? Buat sana. Minat agak. Tengok macam mana buat. Hujan nak lagi ada tak? Hujan-hujan kan? Apa tahu hujan tu? Kena tahu kena hujan. Tu suruh buat sini lah. Bagus hadiah dia tu. Tu. Dia datang tu. Tengok ni. Kali keempat lah. Cepat test tengok macam mana kan. Pakai ni. Buat lidah dia kan. Okey, kita tengok lagi 2 minggu lah. Hari ni dah tu 8 dari bulan 1. 8 dari bulan 1 2023. Tengok lagi 2 minggu. Kena rak lagi dah. InsyaAllah. Ini 355 punya tunas. Tak jadi lah. Tak ada pokok jadi. Kalau jadi nanti kita akan buat lagi. Kali kerja aku kan ni aku nak cantum dulu ni. Cantumkan dulu pokok ni dulu. Cantumkan dulu. Buat eh. Tak buat eh.
rasa pokok jawi super tu mati tu. Tengok nak. Mati. Tak buat apa lah. Yang super ni mati. Dugaan. Mati pokok ni. Dah habis super mati. Biar semua ni pokok hidup lah. Dia monyet ni. Apa ni? Lipan baru ni. Macam lagi ni. Masya Allah. Tok.
Boleh. Nah, kita pergi. Apa ni?